rest, Katie. Okay, ni sekejap mulut SKT dah potong-potong dia. Sekarang ni kena buka dia punya blade dalam ni. Okay, terus kita kena ada dia punya tool untuk buka blade atas ni. Lepas kita kena buka blade ni. Nak buka blade ni kita kena pusing ikut arah lawan jam. Okay, bila dia dah longgar macam ni. Okay, kita kena pegang blade ni ikut dalam. Tapi kena berhati-hati sebab blade dia ni tajam. Okay, just pusing. Pegang blade daripada dalam, pusing blade ni. Okay. Dan tarik blade ni keluar. Ni blade. Okay, untuk pasang blade ni, kena pastikan dia punya blade ni bearing dia elok dan dia punya washer getah dia ni ada. Getah ni ada untuk sebelum pasang dia. Sama juga dengan plate ni, dia pastikan getah kat plate ni ada. Tidak, kalau getah ni tak ada, dia boleh menyebabkan kebocoran pada jar ni. Okay, terus nak pasang dia, kita masukkan blade ni dalam jar. Okay, lepas dah masuk, kita ambil plate ni untuk kuncikan blade ni. Okay, bila dia dah masuk macam ni, guna tool yang tadi untuk ketatkan dia punya plate ni. Eh, pusing ikut arah jap untuk ketatkan ni. Ok, itu saja untuk 8002 blade change plate.